Openingnya tuh agak telat sebenarnya. Ini udah kostum yang terakhir sebenarnya. Tapi hari ini tuh tanggal 3 Juni, aku sama temen-temen band dan temen-temen semuanya lagi syuting video klip untuk Gurengge. Gurengge kayak gitu. Nah, kalian pasti udah nonton video klipnya sih selama video ini udah keluar. Jadi Sleman City Hall, ini aku pakai kipas angin karena panas banget. Lagi ada di Sleman City Hall, tadi udah syuting di ballroom. Nanti kalian bakal lihat gimana cuplikannya, so ikuti terus ya. Nge-shoot story-nya video klip Gurengge di Parga Medua SDH. Dan kita sebelumnya, kita mari berdoa dulu supaya syuting hari ini lancar. Gurengge fanya su. Kok lemes sih? Jadi ini lagi syuting yang di parkiran di P2-nya SCH Sleman City Hall. Konsepnya itu tuh kayak sedang menceritakan cerita dari lagu ini. Jadi kan lagunya kan ceritanya tentang kayak ingin meraih mimpi gitu, kayak istilahnya kayak ingin meraih mimpi, tapi tuh banyak banget rintangannya. Bakal jadi keren banget karena ada teman-teman semua di sini, ada orang-orang hebat di balik kamera-kamera ini. Jadi pasti aku yakin bakal hasilnya bakal keren banget ya. Aku harap kalian enjoy buat nonton ya. Karena waktu bikin ini juga seru banget. Ya enggak? Iya dong. Iya dong. Ganti hitam bajunya. Tapi yang bikin beda itu sebenarnya yang tadi kan bajunya putih, tapi itu tuh yang jahat. Nah, ini aku jadi yang baik sekarang. Aku jadi anak baik. Aku udah ganti baju lagi. Ini baju yang kedua, ketiga. Ini baju yang ketiga, baju buat ngebandnya. Jadi ceritanya tuh ini kayak apa sih, kimono bukan sih? Kimono. Tapi itu kimononya tuh dipadukan dengan nuansa Indonesia, jadi batik kimononya. Keren kan teman-teman? Terus ini aku desain sendiri, terus bikin sendiri, soalnya kayak yang cocok aja di badan aku. Gimana menurut semua. So, di akhir video ini aku sebenarnya cuman mau ngasih short message aja buat teman-teman atau aku bisa bilang tim aku, kakak-kakak semua yang udah ngebantuin aku selama pembuatan music video cover ini. Karena banyak banget yang terjadi selama pembuatan music video ini ataupun selama ngedit atau nyari-nyari dari awal. Pokoknya aku sebutin semuanya satu-satu ya. Buat Kak Doni, thank you so much udah bantuin aku, udah mau jadi produser, udah mau sabar nyariin bareng-bareng segala macem barengan sama Kak Nying-Nying. Terus Kak Nying-Nying juga udah mau bantuin aku dengan ikhlas, gak tahu ikhlas atau enggak ya, tapi thank you banget udah ngeditin
video-video aku dan juga nggak ngeluh sama sekali gitu, dan tetap happy waktu syuting. Terus ada Kak Yudis yang selalu nemenin aku, yang selalu ada buat aku, yang selalu mau ngebantuin aku gimana pun itu caranya. Kalau aku minta segala macam, Kak Yudis selalu ayo langsung cus gitu. Itu menurut aku salah satu specialty-nya Kak Yudis. Specialty kayak anime-anime gitu loh. Terus ada Kak Agung. Kak Agung itu kalau kalian tahu, dia yang biasanya ngefoto-fotoin aku. Nah, Kak Agung ini, tapi di sini Kak Agung juga ngebantu sebagai editor kalau nggak salah. Jadi editor. Nah, aku nggak begitu tahu kayak mereka tuh ngapain aja, karena aku tuh begitu pasrahnya gitu loh, kayak kamu bikin, yuk bikin video klip ini, yuk langsung aja. Terus ntar aku tinggal syuting, tinggal edit, terus aku udah terima jadi gitu aja. Aku percaya banget sama mereka. Pokoknya videonya mau jadi kayak gimana, aku percaya banget. Terus juga, oh ya Kak Agung, thank you banget buat foto-fotonya, selalu luar biasa. Dan aku harap pokoknya sukses terus. Terus ada Kak Amir. Kak Amir yang aku gak nyangka kalau kita tuh kenal tuh dari pokoknya lucu deh. Kita kenal awal itu tuh gak nyangka kalau sekarang bakal jadi temen anak analog gitu, teman analog. Terus Kak Amir tuh jadi videografernya kalau gak salah ya, videografer gitu. Dan kalau yang aku tahu, Kak Amir tuh orangnya estetik banget. Terus aku juga seneng banget ngeliat video-videonya. Terus juga buat Kak Fajar. Kak Fajar yang selalu sabar, yang selalu rendah hati, yang selalu lucu dan gemesin. Terus dan bikin videonya tuh selalu keren banget. Pokoknya top, top, top. Thank you banget Kak Fajar yang bikin video BTS ini juga. Thank you banget buat Kak Fajar. Terus yang ada Kak Nizar juga yang pernah collab sama aku. Kalau kalian pernah nonton yang fashionnya paling terbaik dari semua cowok-cowok. Dan juga yang selalu, yang kayak anak kecil, yang diem-diem aja tapi sebenarnya menghanyutkan, wish gitu. Yang udah bantuin. Ada Kak Talca, drummernya Batiga. Keren banget drummer Batiga. Tapi mau ngebantuin aku buat ngedramin lagu apa sih, rock Jepangan gini. Aku seneng banget karena udah mau nyisain waktunya. Dan Kak Talca tuh orangnya tuh seru banget. Kalau diajak bercanda tuh nyambung semuanya sih sebenarnya. Kalau bercanda tuh nyambung semua, aku heran gak tau kenapa. Terus ada juga Kak Yuda. Aku sebenarnya tuh banyak ya gak tau kenapa ini namanya Yuda sih, kenapa fotonya begini. Ada Kak Tera, Kak Yuda, Kak Rian. Terus sama Kak Sevi. Kak Sevi itu basisnya. Aku baru ketemu waktu pembuatan music video itu. Sebenarnya aku nggak kenal siapa dia, tapi dia temannya Kak Yudi. Cuman thank you banget udah menyisakan waktunya buat bikin video ini sama-sama. Semoga nggak kapok ya, dan terus berkarya. Terus ada juga, aduh aku tuh nggak ngerti yang ngebantuin Kak Doni itu namanya siapa sih. Satunya tuh Kopong, nggak tahu kenapa Kopong namanya, dan satunya tuh Kopong 2. Aku nggak tahu, maaf ya aku nggak tahu namanya. Cuman thank you banget atas waktunya udah mau ngebantuin gitu, dan mau bercanda bareng, seru-seruan bareng selama pembuatan music video. Terus juga buat adikku Vinci yang mau aku suruh capek-capek buat ngebantuin aku buat bawain bedak lah, suruh dateng buat touch up segala macam. Aku ajarin dia buat bekerja keras dalam dunia entertainment. Dan juga ya pokoknya teman-teman semua. Dan juga oh Kak Dimas manajer dari I'm Salon, thank you so much. This is my hair. Ini yang bikin itu dari I'm Salon, so I'm really really thankful, cause this is just exactly what I expected to be. Dan thank you banget pokoknya. Aku nggak bisa bilang apa-apa lagi selain bilang makasih, dan akan berusaha sebaik mungkin untuk terus berkembang dan maju terus ke depannya. Dan juga yang terakhir buat SCH Sleman City Hall, thank you so much for the place. It was amazing. Aku cinta banget sama suasananya di sana, ballroomnya. Pokoknya seru banget buat teman-teman semua. Jangan lupa main ke SCH. Oh ya, thank you juga buat apa lagi ya? Pokoknya semuanya deh.
buat waktunya. Thank you so much. So guys, thank you so much for watching this video. This is the end of the this video. I hope you guys enjoy. I hope you guys enjoy and happy with the music video. I'm really sorry if I not really good in Japanese pronunciation or like if there is like something missing there, but I'm really trying my hard, and we trying our best to make it for you guys. Oh, dan juga yeah, thank you so much once again, and sayonara. Oh, one more. Thank you guys for helping me for apa sih namanya, help me to understand the lyrics and also like how to pronounce it. Thank you so much. Bye bye everyone. I'll see you guys around in another video. So this is your Vitamin Fanya. I'll see you guys around. Bye bye.